Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cari Cara OPES, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada video ini kita bertemu di konten Intip Bos, informasi terkini pengelolaan BOSP. Yang akan saya bagikan adalah info penyaluran BOSP tahap 2 yang telah cair. Jadi yang pertama nanti teman-teman bisa cek pada penyaluran tahap 2 2023-nya di portal Bos. Silahkan login masing-masing. Yang kedua, saya juga akan bahas e, solusi bagi sekolah yang belum salur pada tahap duanya. Ya, nanti solusinya seperti apa? Kita ke pembahasan yang pertama terlebih dahulu. Kita cek penyaluran tahap 2 2023. Kita login dulu pada portal bosnya. Teman-teman juga bisa cek di sini ya pada menu laporan di sini ada laporan penyaluran. Untuk kita mengecek laporan penyaluran di masing-masing daerah. Ya, ini tahunnya 2023. Jenis bosnya juga bisa dipilih di sini ya. Kita pilih reguler, lalu kita pilih tahap 2. Ya, kemudian di sini ada menu filter. Kita filter. Ya, nilainya berubah, artinya. Di masing-masing daerah di sini eh, telah salur oleh proses Kemenko terlebih dahulu ya. Jadi inilah masing-masing daerah sudah salur. Artinya kemudian kita cek apakah sekolah kita tahap duanya sudah salur atau belum ya. Karena jika mengecek di sini itu kita tidak bisa melihat daftar sekolahnya ya ini hanya melihat daerah mana saja yang telah sarul dan berapa besarannya. Kita masuk ke dashboard. Lalu teman-teman bisa lihat pada daftar penyaluran. Bisa dilihat di sini pada daftar penyaluran, pada kolom penyaluran untuk tahun 2023 tahap 2 gelombang 1. Ya, artinya sekolah ini masuk di tahap 2 dan gelombang 1. Ya, berikut ini data rekeningnya. Kemudian SP2D, SP2D adalah surat perintah penyaluran dana di sini sudah terbit tanggal 24 Juli 2023. Artinya ketika SP2D ini telah terbit dan ini tanggal 24 Juli, ya, maka tanggal 24 Juli nanti itu telah masuk penyaluran ke rekening sekolah. Saat ini masih proses salur dari Kemenko. Ya, nanti berikutnya ada proses salur dari KPPN dan sampai ke salur ke rekening sekolah. Ya, kita bisa cek kembali dan pastikan pada rekening bahwa tanggal 24 Juli itu eh, nominalnya sudah masuk atau belum. Terkadang, eh, pada rekening sekolah bisa masuk di tanggal yang sama, 24 Juli, atau di hari berikutnya, ya, bisa selisih satu hari sampai dua hari. Yang penting, SP2D-nya telah terbit itu dulu, ya, dipastikannya. Kalau sudah terbit SP2D-nya, maka aman eh, untuk proses penyalurannya. Kemudian, dinilai salur di sini ada jumlah siswa, pagu tahun dan nilai tahap 2. Nilai tahap 2 ini sesuai dengan nilai salur ya karena di sekolah saya tidak ada pengurang ataupun denda. Nanti jika teman-teman ada denda sebagai pengurang nilai salur, itu terjadi karena teman-teman lewat dari batas lapor tahap 1. Ya. Kapan batas lapornya? Batas lapornya di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Dan ini untuk warning itu tahap 1 31 Juli 2023 ya sisa waktu 8 hari lagi. Gitu ya. Jika lewat dari batas lapor ini maka nantinya pada penyaluran tahap 2-nya teman-teman kena denda atas telat atau terlambat pelaporan tahap 1 itu ya, agar tidak kena denda pengurang nilai salur tahap 2, maka teman-teman pada batas lapor ini 31 Juli 2023, laporan realisasi teman-teman pada Arkas itu harus lebih dari 50% ya, atau sekurang-kurangnya 50% ya, jika di bawah 50% katakan lewat dari 31 Juli 2023 ini atau uh, masuk di bulan Agustus, teman-teman baru mencapai 50 persennya pada saat uh, realisasi di ARKAS, maka kena denda penyaluran. Ya. Jelas karena pada Juknis uh, bos 2023 ini ya Ristek nomor 63 tahun 2022, saya langsung ke pasal 51 Langsung ke poin tiganya saja, bahwa laporan realisasi penggunaan dana tahap 1, sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf A, digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 2 tahun anggaran berkenaan, artinya tahun 2023. Ya, artinya, nih ya, ayat 2 huruf A, tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan, realisasi penggunaan dana minimal 50% ya dari dana yang diterima pada tahap satu ya maka itu yang menjadi syarat penyaluran tahap 2. Jika pada prakteknya e, realisasi tahap 1 hingga bulan Juni teman-teman masih ada sisa dan sisanya itu e, kecil ya, itu tidak masalah. Ya misalnya dari 100% sisa 10%, nah itu nggak masalah karena teman-teman sudah melewati 50% dari dasar penyaluran tahap 2. Itu ya. Kemudian jika yang belum salur tahap 2 ya, kita langsung bahas saja pembahasan yang kedua. Ini solusi bagi sekolah yang belum salur tahap 2. Bisa jadi sekolah teman-teman memang tidak masuk di tahap 2 gelombang 1. Ya, karena cut off tahap 2 gelombang 1 ini itu diambil tanggal 3 Juli. Ya, tanggal 3 Juli 2023 itu ada penarikan data laporan untuk penyaluran BOSP tahap 2 gelombang 1 yang mana syaratnya adalah laporan realisasi penggunaan tahap 1 minimal 50%. Nah, jika pada eh, tanggal 3 Juli di arkas teman-teman itu sudah lebih dari 50% maka akan masuk di tahap 2 gelombang 1 Ya jadi bagi yang belum masuk di tahap 2 gelombang 1 ini kembali lagi teman-teman cek pada arkasnya Ya kita cek pada arkasnya di penatausahaan dan sisa saldo di sini itu harus kurang dari 50 persen. Apalagi sekarang batas lapornya tinggal e, menghitung hari ya. Jangan sampai e, lewat dari batas lapor karena nanti akan kena denda. Ya. Bisa jadi pada saat penarikan tanggal 3 Juli sisa saldo teman-teman di sini itu masih lebih dari 50 persen. Sehingga tidak masuk di penyaluran tahap 2 gelombang 1. Ya, kalaupun kita cek pada portal bos kadang di laporan sekolah, pada menu laporan sekolah di sini itu datanya bisa berubah-ubah. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah konfirmasi ke dinas apakah sisa saldo atau laporan realisasi kita di Arkas itu masuk di markas sepenuhnya. Ya. Karena ada yang terjadi di arkas e, laporannya tinggal berapa gitu ya namun tidak masuk di markas. Nah, itu teman-teman harus lakukan konfirmasi ke dinas. Gitu ya. Karena kembali lagi ke peraturan tadi, dasar penyaluran tahap 2 adalah pelaporan realisasi tahap 1. Maka yang harus kita pastikan Laporan yang kita input pada arkas ini 100% masuk ke markas. Karena teman-teman dari dinas itu atau dari markas itu laporannya kan ke SIPD ya. Itu baru nanti kan menjadi dasar untuk penyaluran di tahap 2 2023-nya. Gitu teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini ya terkait penyaluran bos tahap 2. Semoga penyaluran bos tahap 2 teman-teman di sekolahnya tidak mengalami kendala. Dan yang mengalami kendala segera konfirmasi ke dinasnya. Itu ya. Itu saja video kali ini. Semoga dapat membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.